di UGM saja. Gak bisa, emang gak bisa di UGM. Benar-benar gak bisa. Enggak. Untuk apa namanya? Kok kakinya udah luka ya? Ini kena gunting ini. Hah? Kena gunting ini. Pas gunting. Duh, sakit lah. Ini jahitnya emang enggak sesuai tak anu loh. Tak jahit tak tali biasa. Kalau yang dengan kan harus tali anu kok. Ngapain kamu? Takut loh. Ini ditutup aja nanti. Dikurangi ya. Dikurangin yang satu hari aja. Oh, kurang dong. Hmm? Oh, kurang enggak? Kalian mau tulang enggak? Enggak. Ini yang keluarnya kan tulang. Iya dong. Oh iya. Iya enggak? Oh iya, boy. Iya enggak? Itu apa? Iya tau? Terus, ini yang paling sulit sebenarnya apa? Cairannya mas. Oh. Iya tau? Iya. Yang paling sulit itu. Kalau kita sih, kalau dapat yang pas posisi bagus, itu kan karena nggak semuanya posisinya bagus mbak. Jadi iya sih. Iya enggak. Kesulitannya itu sebenarnya di situ mbak. Ini udah dalam kok. Ini kan enggak sampai tembus. Sekarang yang putih ya, yang putih. Ini juga lem kok yang putih ini. Bukan. Kalau kita bongkar semuanya ini mah takutnya anu ya, Mbak. Sembuhnya lama ya, Mbak. Nanti kita ambil intinya saja yang di sini.
udah masuk ya. Iya. Udah masuk ya. Aku soalnya pada menggerus kan. Menggerus apa? Enas apa? Antibiotik. Iya. Itu diminum no? Gua bisa sebagian tak apa? Tak kasih ke sini ke kulitnya langsung. Ya, kok bisa? Bisa. Kalau kamu sesuai anumu antibiotiknya mau di anu enggak? Mau di ke kulitnya langsung atau ke anu? Secara anumu. Oral. Oral, oral. Itu juga tak oral. Oh, di oral. Di oral juga. Tapi enggak apa-apa sih. Soalnya takutnya wong-wong tadi nanano. Itu loh maksudnya itu kan takutnya begitu. Bisa mati mungkin infeksi. Itu kan karena itu. Itu kan saya dulu pernah bedah juga yang dari dokter gigi. Itu kita dikasih itu untuk kan dikasih ini juga. Apa amoksilin juga untuk guyurnya di sini. Itu tak satu emang satu kapsul kita cairkan. Luar biasa. Itu apa aja sih? Kamu kasihan yang kelamaan itu. Ini aja sebentar-sebentar minta ambil langsung posisinya gitu aja. Ada yang mati kok? Iya. Kalau yang awal-awal itu emang pecah mbak, tapi kalau udah saya yang udah hari ketiga itu insya Allah itu anu mbak, itu udah kayak gini semua. Yang awal tiga hari itu emang nggak gitu. Tapi kalau dikasih air, sing mau dimasuk lo, kan ujung? Enggak. Masih di dalam. Iya kan? Tutup. Sekarang posisi kulitnya. Jarumnya kecil banget kemarin. Jarumnya dua kemarin kecil banget. Iya, soalnya kemarin untuk apa ya? Gusi ya? Iya, gusi. Aku belum persiapan ya, tak kira nggak jadi kesini ya. Kan biasanya gini ya. Ini toh seperti jahit pada umumnya ya. Kita jahit biasa saja ya, biar cepat ya. Kan kalau kita sistemnya jahit kan gini toh. Kalau yang di kedokteran kita ambil toh. Kita kan udah simpel aja, tali biasa aja biar lebih kencang. Sekali aja. Sekali aja.
jenengan rekam. Hmm? Jenengan rekam. Iya. Nah ini. Kita langsung ambil yang langsung jadi saja ya. Eh kemarin kan itu emang yang awal-awal kan tak buat, tak bedah semua dan ini malah jadi pecah ya. Pecah tulangnya. Malah jadi pecah tulangnya. Apa namanya? Simbol biasa mbak ini. Iya. Kalau rapat gitu nanti kulitnya nggak sobek. Enggak. Ya justru malah kalau kita nggak kencang, tikus kan anu suka garuk-garuk. Oh iya. Kan ada yang lupa juga kan gitu. Oh. Tikus itu gitu. Kan gatel. Heeh. Mm-hmm. Risih juga. Udah. Tadi. Ini yang untuk berapa hari untuk tadi? 3. 3 hari yang nomor plus. Plus plus itu berarti plus yang 2. 2. Dua ya sih ya. Dua. Oke. Yes. Iya.